April, emang iya ya hantu itu marah dan muncul gara-gara boneka kita yang lucu ini? Tapi katanya si Ali sih iya. Aku sih juga gak yakin, Bel. Masa cuman gara-gara boneka aja hantu jadi marah? Iya. Masa sih hantu suka sama boneka? Aku mau coba cari di internet, ah siapa tahu ada kejadiannya soal teror hantu boneka. Adik, lihat dong. Yah, enggak. Ya. Di internet sih enggak ada. Siapa yang ngetok pintu malam-malam? Jangan-jangan ayah lagi udah pulang. Kita lihat yuk. Yuk. Besok gak ditinggalin lagi ya. Katanya sahabat. Kalau sahabatnya kita harus susah, senang, takut, berani itu sama-sama Bu Endang. Oh, janji ya gak ninggalin lagi? Iya maaf, janji. Bener. Ya udah nih, janji. Iya. Nah, gitu atuh. Tadi untung aja deh, saya larinya cepet. Coba kalau saya larinya lama. Wah, yang ada etan hantu pasti gak garo tak cekan dia tak. Lagian hantunya. Bu Endang, kenapa? Aduh, Bu Endang, aduh, Bu Ranti, kok tangan saya ada yang megang ya? Nah, itu yang tadi mau saya omongin, hari Bu Endang cicing wae. Bu Endang, tadi teh kan tadi emaknya sekarang anaknya datang tuh nemuin Bu Endang tuh. Dek, mau boneka ya, Dek? Nih bonekanya, Dek. Ambil aja, ambil. Ambil ya, ambil ya. Enak. Berarti kasih aja bonekanya. Iya. Nih Bu, kalau mau bonekanya anak saya mah laki-laki dah. Dipegang, Wendang. Marah dia, Bu Ranti. Wendang, jemuran saya belum diangkat. Maaf ya, Wendang. Bu Ranti katanya sahabat. Kok ditinggalin? Katanya gak mau ninggalin saya. Gimana sih, Bu Ranti? Bu Ranti!